warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Otak Project Channel. Balik lagi sama Riri di sini, dan kali ini episodenya sangat spesial karena Kak Rispo lagi dan lagi pasang aksesoris di Otak Project. Kalau gitu kita langsung nih temunya Kak Risponya aja. Yuk. Ya, orangnya mau tidur. Kak. Mau tidur nih sama Toto. Iya. Nyaman banget ya di sini ya, Kak? Nyaman, ini emang tempatnya nyaman, tempat nunggunya nyaman, jadi ketiduran lah. Ya, jadi pasang aksesoris kan nih. Jadi. Pasang apa nih, Kak? Udah 3 mobil ya? Udah 3 mobil ke sini. Oke. Okay. Innova, Expander. Expander. Sonet belum ya? Belum sih, tapi Sonet gara-gara nabrak. Nabrak. Padahal udah nunggu loh. Iya, harusnya kesini bawa 2 mobil tadi. Bawa 2 mobil harusnya nih, sahabat Oto, tapi dia satu ya? Satu dulu Innova, aja, ya. Innova. Nah, pasang apa aja nih, Kak, untuk Innovanya? Pasang stop lamp. Stop lamp. Crank guard. Sama spare tire. Spare tire. Cover spare tire. Cover spare tire. Yeah. Biar makin keren ya, Kak? Ya, keren dan juga fungsional. Juga fungsional nih. Karismanya udah langganan banget sama Otto Project nih, guys. Jadi udah tahu banget aksesoris Otto Project itu selain nambah keren juga fungsional. Iya, anaknya Otto Project banget. Udah Otto Project banget. Tadi merek mobilnya nggak Innova lagi ya? Yang mana? Udah Otto Project gitu. Oh iya. Karena emang orang dari showroom aja sebelum ke rumah ke Otto Project dulu. Iya. Baru pulang ke rumah. Baru pulang ke rumah. Iya. Jadi sebelumnya udah pernah kesini, Innovanya juga pasang karpet. Terus pasang fast charging. Pasang engine apa tuh? Engine insulation. Iya, gitu terus ya. Yang di spion auto folding itu, yang ngelipat sendiri. Terus apa lagi ya? Running board. Nah sekarang pasang stop lamp sama crank guard. Sama spare tire-nya juga. Nah ini Kakak mau kita lihat ke bawah aksesorisnya atau mau lanjut tidur dulu? Saya mau tidur aja dulu. Mau tidur aja dulu ya? Iya. Oke, okay, beneran nih, Kak? Ya, nanti bangunin jam berapa ya? Saya mau syuting sore, jadi saya nginep sini dulu. Oke, guys, kalau gitu kita tutup aja video ini. Kita nggak jadi pasang aksesorisnya Kak Rispo. Jadi, kita lihat ke bawah. Ke bawah aja ya. Kita langsung. Tapi kayaknya udah lagi dikerjain tuh. Iya, lagi dikerjain. Mau lihat gimana prosesnya? Iya, ayo. Iya, terlihat ya. Kalau gitu kita ke bawah nih, sahabat Oto. Ya, Kak? Kita di bawah nih ngelihat aksesoris yang tadi udah dipasang di mobilnya Kakak. Yes, nah, bener. Ada crank guard. Crank guard. Oh iya, di bawah sini. Iya, kamu mau crank guard-nya? Mau. Ya, itu mau crank guard-nya sama Toto. Crank guard-nya bagus banget tapi. Bagus banget ya. Jadi enggak kena-kena batu kali ya. Nah, iya. Ini benar-benar akan melindungi bagian bawah mesin mobil Kakak nih. Oh, iya. Jadi enggak kalau misal kena pentalan batu atau gimana itu enggak akan rusak atau baret gitu kan. Nah, kalau untuk ganti oli kan juga enggak perlu khawatir karena udah ada lubang-lubangnya. Enggak perlu dibuka apa gitu. Jadi udah ya plug and play aja gitu, jadi nggak ngeribetin. Iya, nggak ngeribetin. Juga nggak usah takut kalau overheat nanti mobilnya kepanasan atau gimana karena udah ada lubang untuk sirkulasi udara juga. Keren banget nih sahabat Oto. Mantap Oto Project. Mau lihat lagi nggak? Udah ya. Nah kalau gitu crank guard-nya udah terpasang dengan baik. Nah kalau gitu kita bagian ke belakang ya, Kak. Kita lihat ini, stop lamp. Stop lamp sama cover spare tire sama-sama di belakang. Iya, sahabat Oto.
Oke, sahabat Oto, di bagian belakang mobilnya Kak Rizpo udah dipasang stop lamp atau yang sering disebut dengan tail lamp juga nih, sahabat Oto. Gimana Kak? Akhirnya terpasang juga. Keren banget belakang. Ini. Warnanya smoke lagi, jadi smoke. Nyatu sama bodi, sama-sama gelap-gelap gimana gitu, jadi lebih elegan. Oh, lebih elegan. Ini juga punya 5 fungsi, kalau misalnya nih kita hidupin ada welcoming light-nya. Ini mungkin bisa dicoba ya? Iya, coba. Mas, supir saya ada di dalam. Oh iya. Nah, lihat nih sahabat Oto. Wih, keren. Terus juga ada sen, ada sennya ya? Sen nih, kita mau lihat sen nih. Lihat sen. Wah, sennya. Keren banget, udah running loh. Iya, running lagi kan. Wih, keren. Gak cuma nyala doang, tapi udah running kita. Terus kalau lampu mundurnya ada juga. Lampu mundurnya gimana? Lampu mundurnya. Aduh, mundur. Wih, ini terang. Terus ada lampu rem. Oh ya, ini ngerem nih, udah ngerem nih. Terus apalagi ya? Apalagi ya sahabat Oto? Udah dia banyak banget nih. Nih kalau lampu kota kan nyala juga tuh dia tuh nih lampu. Banyak banget nih sahabat Oto. Dan pastinya ini membuat tampilan belakang mobil jadi lebih keren dan juga lebih elegan ya. Ya betul banget. Sama satu lagi saya dengar. Apa tuh? Ini bagian spare tire. Kenapa nih kakak mau pasang spare tire? Karena sayang gitu, ban serep kan nggak dipakai, tapi terbuka gitu, kotor apa-apa. Kalau ini kan lumayan, nggak kena debu, nggak kena apa gitu lah. Nah bener nih sahabat Oto, meskipun dia adalah ban serep, tapi juga harus dilindungi ya, ya kak. Takutnya kena pentalan batu, kena jalan-jalan yang buruk gitu ya. Ini jadi terlindungi nih. Jadi terlindungi. Nah, okay. Next mau pasang apa lagi nih kak? Ini seru kayaknya nih, lampu yang sini nih. Nanti. Bisa ya. Nanti next-nya di Oto Project. Tapi nih sahabat Oto, selain 3 aksesoris tadi, Kak Rizpo juga udah banyak masalah udah aksesoris banyak. Di Innova ini. Sampai udah ditempel aksesoris Oto Project. Oto Project. Sampai ditempel aksesoris Oto Project. Karena dari showroom langsung ke Oto Project ya, Kak? Iya, dari showroom ke Oto Project baru ke rumah. Iya, baru ke rumah. Kayaknya hujan nih. Iya, pokoknya keren Oto Project, mantap tuh. Oke guys, itu tadi aksesoris yang udah dipasang di mobilnya Kak Rizpo dan kita lagi syutingnya hujan-hujanan nih kak. Iya kak, saya pulang dulu ya. Kak, bayar dulu tapi. Bayar. Ya, itu ada crane guard, ada telem, ada ini. Kak, saya nggak bawa duit, Mak. Kak, mic-nya balikin dong. Iya. Mic aja nih. Udah, nanti datang lagi ya. Oke, nah kalau gitu jangan lupa subscribe channel Youtube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya. Thank you.